kita tonton bersama Lensa Pendidikan. Program Lensa Pendidikan. Tonton program Lensa. Secepatnya mengatasi masalah ini. Iya, karena kamar mandi itu penting sekali, Pak. Iya, juga buang air kecil. Gimana iya, siswa ini? Aduh. Ini baru jadi. Ini baru 3 hari. Iya, baru gimana? 3 hari. Ya. Sebelumnya enggak bisa dipakai. Enggak bisa. Tapi fasilitasnya ada. Ada. Cuma ada saya perbaiki, iya. Enggak bisa dipakai. Ini kan merupakan satu kebutuhan yang utama karena proses belajar mengajar nanti bisa terhambat kalau anak-anak mau kamar mandi. Dan cara kerja pun saya mau pakai tukang, teman-teman sudah Pak kerja sama kita. Terus salatnya di mana? Salatnya ya di berarti ini. Berarti tidak ada pelaksanaan salat, Pak? Salatnya di kantor. Oh, salatnya tetapi di kantor. Tetapi yang sangat penting sekali. Bagaimana praktik sholat siswa? Iya betul, itu kan ini juga dititipkan oleh wali murid. Makanya dengan secepatnya dengan pelajar itu Bapak Ibu. Ini kereta Dharma Dura TV. Oh iya. Di Lensa Pendidikan ini kita akan melihat baru jadi, yang baru dibangun. Baru jadi. Jadi cukup ya. Ya cukup. Dan Tretana Dharma Dura TV di Lensa Pendidikan hari ini saya sudah ditemani langsung oleh Kepala SDN Bucur Timur 3 Bapak Kuswedi. Siap, dan Bu. Juga tidak ketinggalan Bapak Koordinator Wilayah Korwil Cambidikbud Kecamatan Batu Marmar ya, Dr. Andes Hanafi SPD MPD yang di sebelah kiri sana. Ya, jadi Tretan hari ini saya sudah bersama Kasek Bucur Timur 3, Pak Kuswedi. Tadi kita sudah diajak berjalan-jalan keliling sekolah. Walaupun sebenarnya sekolahnya tidak terlalu luas, tapi semangat Pak Kuswedi ini perlu diacungin jempol. Karena luar biasa sekali berapi-api untuk menyampaikan pada tim Lensa Pendidikan bagaimana potensi dan kondisi belajar mengajar di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya hari ini. Sangat. Pak Hanafi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana melihat dua orang ini? Pak Kuswedi, tadi kita udah diajak keliling di SDN Bucur Timur 3. Kalau boleh tahu, Tretan dikenalkan, Pak Kuswedi
sebenarnya masuk ke sini tuh mulai dari tahun berapa? Barusan, Bu. Mulai bulan Februari 22 barusan ini. 2022 ya ternyata. Ya, baru 4 bulan. Masih harum-harumnya ini ya? Iya, alhamdulillah. Pantes saya lihat tuh semangatnya luar biasa. Sangat, sangat. Berarti karena baru masih semangat, tapi nanti meskipun lama tetap semangat ya? Tetapi semangat saya itu ya ditopang oleh keberadaan sekolah di sini, Bu. Yang sangat sederhana, iya. Terutama WC macet, WC siswa, kamar mandi. Jadi luar biasa. Istilahnya bukan lembaga lah saya kira, bukan menjelek-jelekan ini. Tidak ada masalahnya. Untuk itu saya dengan berkat bantuan kekompakan teman-teman langsung turun langsung, Bu. Langsung dikerjakan sendiri, Bu. Yang penting sekolah dapat dipakai, dapat difungsikan oleh siswa. Oke. Pak Hana, Pak Kuswedi, Pak Kuswedi nih yang perlu teretan ketahui jumlah siswa di SDN Bucur Timur 3 ini berapa? Sementara sekarang rata-rata 100 yang di pasti 9. Berapa lokal? 6 lokal, pas, Bu. 6 lokal dan 1 ruangan ruangan kantor. Ruang kantor ya, kantor guru ya. Dan ditambah 1 lokal lagi kayaknya. Baru bikin apa ini? Baru bikin musola. Musola tapi mepet sekali. Tapi yang penting fungsinya anak dapat mengeterapkan cara ibadah yang bagus, doa, sholat. Itu yang penting untuk PA Ibu. Dan bagus, masuk bulan Februari, kemudian sekarang masih dapat 4 bulan. Apa catatan yang Pak Kus, masuk ke catatannya Pak Kus nih, apa aja catatan untuk SDN Bucur Timur 3 ini? Catatan saya tidak merasa sukses, tetapi saya sangat bangga sekali terutama adanya lensa pendidikan ini, sehingga kerja nyata kekompakan saya dengan teman-teman dapat diekspos. Bisa di-shoot langsung, tidak bohong. Dan nyata, tidak bohong. Ada yang direkayasa. Ini nyata kekompakan, rasa persaudaraan saya dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Dan kasih sayang saya nyata terhadap siswa. Iya, betul, Pak. Dan guru, dan yang sangat dikedepankan siswa-siswa berakhlakul karimah. Indah, bukan hanya teori ini. Diawali dengan ngaji, terus berakhlakul karimah bentuk nyata, bagaimana sikap siswa di sekolah dengan yang lebih muda menyayangi, yang sebaya menghargai, dan yang lebih tua menghormati. Terutama nanti nyampenya di rumah, Bu. Ini harus bukti nyata. Gak ada perbedaan ya antara di sekolah sama di rumah gitu. Karena saya dan Bapak Guru menganggap siswa itu anak saya sendiri. Iya, betul. Itu ini harus dididik dan amanah. Pak Kus baru 4 bulan. Tapi saya lihat dari apa yang disampaikan Pak Kus, bahwa Pak Kus sudah melakukan dua hal di sini ya. Jadi membangun sedikit sih musola yang darurat. Iya, darurat ya, Bu. Juga perbaiki kamar mandi. Sebelumnya emang tidak ada musola dan kamar mandi? Belum. Padahal kamar mandi itu hal yang sangat urgent. Kamar mandi ada, cuman macet, Bu. Oh, tidak ada airnya. Tidak ada airnya karena ini apa itu, saluran air dan itu langsung tak. Iya, kerjasama teman-teman. Saya instruksikan. Dan musala itu terbangun berkat adanya Bapak Hanafi survei ke sekolah kami. Mau sholat, terinspirasi. Alhamdulillah ini sudah karena Allah. Iya, betul. Dengan lantaran Pak Hanafi survei ke sekolah kami, pukul 12.30, Bu. Mau sholat duhur. Dadah musalanya, ini Pak. Mulai besok kita jangan rencana lagi, kerjakan walaupun sederhana. Sangat sederhana sekali, tapi mampu menopang kegiatan siswa. Iya, yang penting fungsinya dulu. Iya, betul. Pak Kuswedi, kalau Pak Kuswedi sudah masuk di sini, di SDN Bucur Timur, kemudian Pak Kuswedi melihat ada beberapa catatan di sekolah ini. Apa yang kemudian Pak Kuswedi ingin lakukan ke depannya? Yang saya banyak, Bu. Iya. Banyak, tetapi saya mudah-mudahan sama Allah tidak bermimpi. Yang pertama saya rasakan, saya bisa nyata dan kerjakan ke depan ini karena sudah terbentuk rasa persaudaraan kita dengan teman-teman.
terus kekompakan, kebersamaan, keterbukaan, dan kejujuran. Itu yang menjadi modal utama saya, bahwa saya yakin memajukan SDN Bucur Timur 3 ke depan. Tadi saya lihat juga ada siswa ngaji, apakah itu rutin dilakukan? Itu bukan rekayasa. Bukan rekayasa, memang sebelum pelajaran harus seperti itu. Ada karena di sini yang sangat mendukung ada pondok tahfidz, Bu. Jadi kelas 1 minimal harus tahu ngaji, Bu. Ini ya, Bu, yang saya tekankan. Bukan hanya tahu baca dan menulis. Bagaimana anak itu dapat mengaji, cara berwudu yang baik dan niatnya. Terus cara baca salat yang pertama. Artinya prestasi tidak ditebalin gitu aja, tapi ada juga yang mendukung. Nanti prestasi itu dengan sendirinya, saya yakin itu. Yang penting kita nyata berbuat. Gitu. Pak Kuswedi, kalau kita bisa melihat tadi Pak Kuswedi menekankan pada akhlakul karimah siswa, bagaimana mengayomi siswa. Kita bicara prestasi, sebelumnya di SDN Bucur Timur 3 ini prestasinya seperti apa? Saya kira sangat berprestasi, Bu, terutama di futsal, olahraga. Di situ ada. Futsal juga ya? Walaupun lapangannya kayaknya tidak representatif ini. Tapi api ini, Bu, saya kira api. Semangat. Kalau nanti satu minggu sekali itu di futsal sewa. Yang penting di sini latihan melaksanakan kegiatan olahraga. Gurunya adalah Bapak Tona, memang guru senior di sini. Terus saya anjurkan Pak Tona, bagaimana kalau satu minggu sekali ke lapangan futsal di situ ada kompetisi di dalam. Iya, ikut berkompetisi. Gitu. Jelas. Jadi prestasi di sini apa yang menonjol? Akademik atau non-akademik? Akademik ada. Akademik ada. Terus futsal. Sepak bola, Bu, ya. Cuman dengan iklim yang kadang mempengaruhi keterbatasan sarana dan prasarana. Ya jelas, tetapi semangat jangan kurang. Saya tetap dengan keinginan yang sangat membaja dan teman-teman. Saya yakin. Karena kepala sekolah nggak kerja sendiri. Jangan. Semua harus juga ikut terlibat. Harus. Dengan Pak Korwil juga. Pak Korwil. Pak Kuswedi, melihat dari potensi yang ada, terus Pak Kuswedi juga berusaha luar biasa untuk memajukan SDN Bucur Timur 3 ini. Apa harapan Pak Kuswedi ke depan SDN Bucur Timur 3 ini? Ke depan yang saya harapkan adalah bentuk nyata, Bu. Saya tidak menuduh. Bagaimana di anak didik saya. Oleh dinas pendidikan ini. Ini tidak munafik lagi saya. Adanya saya. Bahkan bapak serta saya turun langsung apabila ada anak yang bermasalah, saya turun langsung ke masyarakat. Kepala sekolahnya turun. Saya tanya, mari Pak, kita kerjasama yang baik untuk menuju prestasi, bukan hanya usaha Bapak guru di sekolah. Juga dukungan, juga dari dukungan dari wali siswa. Contohnya anak ditanyakan ada tugas apa dari sekolah, lalu kalau tidak mampu dibantu. Ada repot balik lah. Dan sekolah tidak menutup mata. Saya undang. Ada bimbingan juga di sini. Jelas, sama wali murid. Kontribusinya akan kerja sama kita. Tidak bisa saya kerja sendiri. Artinya walaupun SDN Bucur Timur 3 ini ada di pelosok, tapi semangatnya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Jangan diragukan. Tapi ini satu. Apa itu? Kejujuran dan kekompakan teman-teman dengan saya. Saya cuma formalitas sebagai kepala sekolah. Kerjanya saya, walaupun tidak punya SK mengajar di dalam kelas, saya akan masuki, mendampingi kelas yang kosong. Saya mengajar, bukan hanya melihat. Saya mengajar di situ. Bahwa di lembaga ini tidak ada yang nyantai dalam. Semua bekerja dan semua bekerja. Bersemangat menjadikan Bucur 3 lebih maju. Amin. Oke, Pak Gus, tahan dulu ya semangatnya. Kita beralih pada Pak Hanafi, koordinator wilayah cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Korwil Cambidikbud, Kecamatan Batu Marmar. Pak Hanafi, ini luar biasa sekali Pak Kuswedi. Berapi-api semangatnya, padahal baru 4 bulan loh, Pak. Artinya tidak salah menempatkan Pak Kuswedi di sini. Mudah-mudahan. Pak Hanafi, kira-kira apa catatan Pak Hanafi di sekolah ini yang kemudian menjadi PR besar untuk Pak Kuswedi?
Terima kasih kepada Lensa Pendidikan. Saya sangat berterima kasih sekali. Ini juga menunjang, sangat menunjang pada kemajuan pendidikan khususnya di Kecamatan Batu Marmar, lebih singkat lagi di SD masing-masing, termasuk wilayah saya. Salah satunya adalah SDN Bucur Timur 3. Dengan kepemimpinan Pak Kus ini, saya dari awal kan memang sudah berharap, dan saya melihat potensi dari Pak Kus ketika masih kepala sekolah di pedalaman, kan begitu. Sebelumnya di mana Pak Kus? Lesong Lau 2. Juga kepemimpinan dari Pak Anies. Tapi melihat potensinya kemudian saya melihat potensinya itu, barangkali ini pas untuk dimutasikan. Diberi tantangan baru. Sini, inilah Bucur Timur 3 yang sudah nunggu sampean. Dan ini tantangan terhadap sampean. Siap. Sehingga kalau sudah ada tantangan seperti ini, maka Pak Kus harus bisa menjawab. Iya, betul. Kalau orang Korea bilang kan challenge and respond. Yes. Jawaban terhadap tantangan. Yes. Ternyata walaupun hanya sekian hari, sekian bulan, Pak Kus sudah mulai menjawab. Terobosan. Jawabannya itu sudah jelas, terobosannya sudah jelas nyata, juga dan nyata. Tidak ada rekayasa. Lah, ketimbang sebelumnya, saya kira dengan kemungkinan Pak Kus ini lebih sudahlah harus lebih maju lagi. Lebih maju dan sudah kelihatan kemajuannya. Pak Hanafi, kalau tadi Pak Hanafi melihat di sini ada beberapa kekurangan yang kemudian ditangkap langsung oleh Pak Kus Wedi gitu, seperti musola gitu ya. Kamar mandi juga yang dibutuhkan oleh anak-anak. Pak Hanafi, apa mungkin dari faktor akademik yang perlu ditingkatkan? Adakah dari faktor akademik yang perlu ditingkatkan di SDN Bucur Timur 3 ini? Ini tantangan yang kedua terhadap Pak Kus, terhadap prestasi-prestasi akademik yang harus diraih. Prestasi-prestasi yang sebelumnya walaupun ada, tidak begitu muncul. Nyumbang juga, tapi cuma di tingkat kecamatan masih. Belum ke tingkat kabupaten. Agar SD ini punya layak jual, paling tidak ada kemajuan yang nantinya SD Bucur Timur 3 ini bisa berkiprah di tingkat kabupaten, apalagi bisa terdengar gitu ya. Oh, ini SDN Bucur Timur 3. Bisa kelihatan sampai ke kancah kabupaten. Siap. Bahkan mungkin nanti ke kancah Jawa Timur. Nanti ke tingkat nasional apalagi. Siap. Amin. Mudah-mudahan. Oke, dan Pak Hanafi melihat itu ada potensi. Ada. Kalau itu digarap dengan termasuk salah tenaganya saya lihat potensi beliau. Saya yakin itu. Oke. Artinya kalau catatan di bidang infrastruktur selesai, sarana selesai, prasarana juga harus harus dijadikan dan mendukung. Oke, luar biasa. Sedikit catatan dari Pak Hanafi, tapi semoga Pak Kus Wedi mampu. Amin. Mudah-mudahan menerima catatan-catatan ini yang artinya ditunggu prestasinya. Okay. Kita akan melihat retan bagaimana 1 atau 2 tahun ke depan kepemimpinan Pak Kus Wedi ini, bahwa Pak Kus Wedi bisa membawa SDN Bucur Timur 3 Amin. Lebih maju lagi. Mudah-mudahan tetap jaya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Retan Adama 2 TV, begitulah tadi cuplikan wawancara kita dengan Pak Kus Wedi dan Pak Hanafi di SDN Bucur Timur 3. Ini akan sekaligus menjadi awal bagi kepemimpinan Pak Kus Wedi. Amin. Untuk menjadikan SDN Bucur Timur 3 sesuai dengan harapan kita, memberikan kontribusi yang nyata bagi dunia pendidikan. Baik Retan, saya Sari Purwati undur diri. Kita ketemu lagi di Lensa Pendidikan di sekolah-sekolah lainnya. Kita bersama-sama ya. Salam Lensa Pendidikan. Sekali lagi dong, saya butuh semangatnya. Salam Lensa Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.